Update klasemen Liga 1 usai laga Borneo FC vs Persik Kediri, di mana Felipe Cadenazzi sukses mencetak hat-trick pada laga lanjutan Liga 1 di pekan ke-18. Borneo FC berhasil menang mudah atas tamunya Persik Kediri di Stadion Segiri Samarinda, Kamis 2 November 2023. Kemenangan atas Persik Kediri membuat Borneo FC kokoh di puncak klasemen Liga 1. Hasil tersebut membuat Borneo FC kini kembali berjarak 4 poin dari Persib Bandung yang berada di peringkat kedua. Dari 18 laga, Borneo FC mengumpulkan 38 poin dari 11 menang, 5 seri, dan 2 kalah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.